tahun 2023 kita sambut bawa acara kita Ahmad Zohri dan Fitria Puri Ramadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya terhormat Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Syarifah MT yang sesaat lagi akan segera bergabung bersama kita. Dan selanjutnya yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Jambi atau yang mewakili yang telah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Kepala Kemenag Kota Jambi atau yang mewakili. Dan selanjutnya yang kami hormati Camat Pasar Jambi, Ibu Haja Mursida HPD beserta jajaran. Dan pada malam hari ini juga turut hadir bergabung bersama kita Kepala Bank Jambi Cabang Sutomo. Dan selanjutnya yang kami hormati jajaran Forkopimcam Pasar Jambi atau yang mewakili. Dan yang kami hormati para camat sekota Jambi yang telah hadir malam hari ini. Dan selanjutnya juga telah hadir Ketua Dewan Hakim beserta anggota. Selanjutnya juga yang kami hormati Ketua Organisasi di lingkungan Provinsi, Kota dan juga Kecamatan yang telah hadir. Dan seluruh para alim ulama, Tuan Guru Cerdik Pandai dan seluruh masyarakat Kota Jambi yang tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas kasih sayangnya pada hari ini di hari Selasa 12 September 2023. Tentunya senantiasa kita diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga kita dapat hadir dalam rangkaian acara yang mulia ini. Dan salawat barik salam juga kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat dan rahmatnya pula kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Yang pasti kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-1 tingkat Kecamatan Pasar Jambi tahun 2023. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah pada malam hari ini? Di mana tahun 2023 ini menjadi sejarah karena Pasar Jambi melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran ke-1 tahun 2023 dan ini juga menjadi salah satu upaya untuk terus menciarkan Islam dan juga untuk membumikan Al-Quran di Tanah Pilih Pusako Betua, tepatnya di Kecamatan Pasar Jambi. Benar sekali Abdul dan Bapak Ibu tamu undangan, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-1 tingkat Kecamatan Pasar Jambi pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pasar Jambi kepada yang terhormat Bapak Haji M. Ali Basir BA Al-Hafiz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allah ghafur rahim. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرية أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولا أسوسا
hadzal yaum musabaqah tilawatil Quran kecamatan Pasar Jambi syai'un lillahul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.